anak-anak. Naura. Apa? Naura mana? Naura ada di dalam situ, Bu. Tapi kita dari sini di luar nggak tahu gimana cara masuknya, Bu. Kita udah satu kekuatan kita, tapi kita nggak dapat petunjuk juga, Bu. Naura. Jangan sampai di dalam bahaya. Naura lebih bahaya, Mas. Salma. Bu, Bu Salma. Bu. Ayah, ngapain ya? Ini orang di mana? Nah, ayah mohon sama kamu, Nau. Tolong kamu berikan darah kamu ke ayah secara ikhlas. Ayah mohon. Ayo bawa Naura ke sini buat ambil darah Naura. Iya. Ayah terpaksa lakukan ini, Nau. Karena waktu pertama kali ayah ambil darah kamu dan ayah transfusi ke badan ayah, badan ayah jadi semakin lemas dan Nau sepertinya ayah sekarang, Nau. Ayah butuh pertolongan kamu. Ayah butuh darah kamu, Nau. Dia. No, no. Ayah, dengerin ayah. Selama ini kamu udah durhaka sama ayah. Kali ini aja, Nau. Kali ini aja ayah mohon, tolong kasih darah kamu ke ayah secara ikhlas. Kondisi ayah bisa semakin buruk dan ayah bisa meninggal. Tolong berikan darah kamu secara ikhlas ke ayah. Mas, Mas! Lepasin aku, Mas! Ibu! Kamu tega sih sama anak kamu sendiri? Naura itu putri kita, Mas! Kamu itu ayahnya, gimana sih? Nah. Ibu ingat sama Naura. Sama kamu gak boleh ingat semuanya. Maafin ibu ya, Nau. Maafin ibu sempat lupa sama kamu. Tapi udah ada hal-hal yang ibu ingat. Ada juga yang masih belum ibu ingat. Tapi yang jelas ibu udah ingat kalau kamu itu putri ibu, putri kesayangan ibu. Ikut sama Anda. Ya, kalau Anda nggak mau Salma kenapa-napa, jangan ikut campur. Ibu. Aduh. Ayo lepasin ibu ya. Nau, ayah mohon sama kamu. Ayah akan lepasin ibu kamu, asal kamu ikhlasin darah kamu, kaya. Ayah mohon, ayah butuh darah kamu, Nau.